mewakili Ketua DPR. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insiden kemarin secara kelembagaan pimpinan sudah menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah daerah karena kebetulan hadir dalam paripurna LPG itu saudara penjabat Bupati Buru. Untuk itu kami meminta maaf kepada pemerintah daerah, terus kepada seluruh undangan dan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buru yang berada di daerah ini atas insiden yang terjadi 2 hari kemarin di paripurna LPG. Itu aja yang kami sampaikan. Nanti dilihat. Soal harapannya, mudah-mudahan kita ke depan bisa terjalin hubungan kekeluargaan, kerja-kerja yang pro-rakyat kita ke depannya. Artinya kejadian kemarin tidak mempengaruhi hubungan antara eksekutif dan legislatif? Insya Allah tidak, insya Allah tidak. Itu dinamika biasa yang mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Pak, bagaimana melihat antusias media yang memperhatikan permasalahan ini, Pak? Ya, biasa aja. Biasa. Biasalah. Soal biasa ya, Pak? Ya. Kasih ya. Siap.